alhamdulillah hari ini adalah pembentukan Koperasi Syariah IT Jakarta. Nah, terpilih Ketua Koperasi Syariah IT Jakarta Pak K. Sultan. Assalamualaikum Pak K. Sultan. Assalamualaikum. Apa perasaan Pak K. Sultan diamanahkan menjadi Koperasi Syariah yang tentu menjembatani antara mahasiswa, dosen, dan pegawai di Jakarta? Ya, alhamdulillah ya, mudah-mudahan menjadi pengabdian ya. Karena niat yang baik ini bisa membawa ke depan ya ini maju besar dan para dosen dan karyawan di sini juga sejahtera tinggi. Amin. Masya Allah. Doakan amat, doakan mudah-mudahan mampu maju ya dan kemudian berkembang dan bermanfaat. Bu Rektor, apa pesan kira-kira untuk Pak Sultan dan pengurus lainnya? Ya, tentu saja saya mengucapkan dengan korporasi ya. Jadi kalau korporasi itu melibatkan banyak orang, tapi kalau korporasi hanya sedikit orang. Mudah-mudahan dengan melibatkan banyak orang ini, mudah-mudahan berkah Al-Quran dan berkah kemusyarakatan untuk kita bersama. Setuju ya Pak Rektor dan Pak Rekan dan semuanya. Salam hangat dari kami semuanya dari Kampus IT Jakarta, Kampus yang paham Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.